bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan suci ini begitu ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Umat muslim pun fokus untuk meningkatkan ibadah dan berlomba dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan, bertempat di kantor kelompok kerja wartawan Belitung. Pada hari Selasa tanggal 29 Mei tahun 2018, segenap anggota kelompok kerja wartawan Belitung menggelar acara berbuka puasa bersama para kalangan masyarakat yang kurang mampu. Dalam pelaksanaan acara berbuka puasa bersama tersebut, diawali dengan acara tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hendra. Kemudian dilanjutkan dengan acara berbuka puasa bersama. Di sisi lain, dalam pelaksanaan acara berbuka puasa bersama tersebut, Ketua Kelompok Kerja Wartawan Belitung Pokja Fitriadi membagikan bingkisan sembako pada kalangan masyarakat yang kurang mampu. Di penghujung acara, para tamu undangan dan kalangan anggota Pokja melakukan sholat maghrib bersama. Di sisi lain, Fitriadi selaku Ketua Pokja ketika dikonfirmasikan dalam pelaksanaan acara tersebut mengatakan, bulan Ramadan adalah bulan yang mendatangkan keberkahan bagi seluruh umat manusia yang ada di belahan muka bumi ini. Keberkahan bulan mulia itu dimanfaatkan oleh hampir semua pelaku usaha untuk meraih keuntungan dan barokahnya Ramadan, misalnya restoran, hotel, mall yang ada di Batam khususnya dan Kepri umumnya. Pada bulan penuh berkah ini, mereka berlomba-lomba memberikan kesempatan bagi yang berpuasa dengan cara memberikan tawaran pilihan menu menarik seperti acara berbuka puasa bersama yang kami lakukan pada ini. Di samping berbuka puasa bersama, kami juga melakukan serangkaian kegiatan bakti sosial dengan membagikan sembako untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu, tegasnya. Dari kantor Pokja Wartawan Belitung, reporter Enggi melaporkan.